balik lagi di channel YouTube aku Jiglisius, Hari ini aku start dengan bare face, karena hari ini kita mau bikin tutorial makeup. Tutorial makeup apa sih? Ini adalah tutorial makeup yang super gampang, super simple. Karena ini tuh sesuai judulnya akan jadi. Tutorial makeup mager. jadi lagi di rumah, terus gini kan suka males dandan. Eh, jangan males, kita tetap harus dandan dan tetap cantik. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Jiglicious nya ada dua. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Untuk step pertama hari ini aku nggak akan pakai primer, tapi aku mau pakai uh, Bio Beauty Lab. Ini tuh aku jadiin base gitu, biar hasilnya glowing. Tapi ini tuh udah tetes terakhir banget. Ini enak juga loh dijadiin base makeup gitu, apalagi buat kalian yang punya kulit kering. Hari ini produk yang aku pakai nggak akan terlalu banyak, jadi produk untuk dekorasinya aku pakai lip cream L'Oreal. Ini tuh yang shades I'm Amazed, I Amazed 130. Ini akan aku pakai di semua produk dekorasi hari ini. Untuk start, aku mau ngejadiin ini sebagai color correction. Ini warna orange kecoklatannya tuh bagus dan cocok untuk dijadiin color correction, blush on ataupun eyeshadow. Hmm, wanginya enak. Oke, ini diratain dulu pakai tangan untuk memastikan bagian under eye kita nanti nggak hitam ya. Hari ini kita mau pakai foundation Pixi. Ini tuh yang foundation Stay Less Serum Foundation. Dengan harga yang murah, dia itu kualitasnya bagus banget dan ada coveragenya. Wah pokoknya kalau foundation udah ada coveragenya pasti bersahabat lah sama aku. Nah ini aku ratain dulu pakai tangan, baru nanti aku rapihin pakai uh, sponge. Nah kalau udah gini aku ratain pakai spons. Oke, okay, ini untuk foundationnya sudah selesai. Berikutnya, kita mau pakai cream blush on. Untuk cream blush onnya kita balik lagi pakai lip cream L'Oreal ini. Ini tuh warnanya aku suka, dan teksturnya tuh kan cair, dia tuh jadi gampang banget di-blend. Sebenarnya, dan aku suka warnanya sih. Oke, okay, bisa di blendin aja pakai tangan. Nah ini masih terlalu merah, nggak apa-apa. Nanti akan kita set pakai bedak, tapi tidak lupa pakai concealer. Di bagian bawah matanya banget, tipis-tipis aja. Baru kita ratain. Kalau misalnya under eye kalian ya, nggak ada gelap gitu, kalian bisa skip step ini sih. Cuma kalau under eye aku kan emang warnanya gelap, jadi harus selalu pakai. Nah untuk concealernya ini aku pakai Emina yang Squeeze Me Up. Ini murah, meriah, dan oke okay banget. Aku pakai shade yang light untuk nge-highlight. Nah untuk nge-set bedaknya, ini aku pakai Wardah yang Mattifying Powder. Ini ada coveragenya, ini harganya murah, dan ini tuh butirannya halus banget saat dipakai. Ini langsung aku pakaiin dulu di bawah mata. Ini aku sengaja ngesetnya pakai bedak powder biar si makeupnya awet. Jadi walaupun rebahan doang, tapi makeupnya awet, tapi kerasanya tetap ringan. Jadi nggak pakai bedak padat lagi. Nah kalau udah bisa dirapihin pakai brush. Untuk pensil alisnya ini aku pakai pink flash. Ini juga murah banget. Nanti aku kasih linknya. Tapi untuk ukuran pensil alis ini enak banget dipakainya. Ini aku cuman ngerapihin aja. Nah tadi setelah si lip creamnya ditaruh di pipi, aku mau dipakai untuk nge-shading hidung sedikit. Tapi ini harus hati-hati banget karena pakainya tipis-tipis saja. Ini aku pakai di jari aku, ditempelin gini, terus aku taruhin gini. Cuman untuk biar ada ilusi gitu di hidung akunya jangan terlalu flat. Nggak tahu kenapa ya aku tuh kalau make up pasti harus banget si hidung tuh dikasih shading. Karena aku tuh suka aja gitu kalau misalnya si hidung aku tuh benar-benar kelihatan lebih mancung. Oke, okay, yang berikutnya kita akan pakein di mata. Jadi kalau misalnya kalian make up, lipstick di satu wajah tuh bisa bisa dijadiin blush on, bisa dijadiin shading, bisa dijadiin eyeshadow, bisa dijadiin apa aja asal warnanya pas. Makanya aku pilih uh, lip cream L'Oreal yang Eye Amaze ini. Ini aku pakai di mata. Caranya cuma diginin aja. Aku pakainya di kelopak mata yang bagian bawah karena nanti yang atasnya akan aku ratain pakai brush aja teksturnya cair jadi gampang di nah kalau udah tinggal di blendin aja kayak gini tuh hasilnya tuh bagus banget dan warnanya tuh terlihat natural kalau kurang bisa ditambahin lagi berarti ini tuh bisa dibilang satu muka pakai lipstick doang untuk produk dekorasinya nah kalau make up jangan lupa di bagian bawah mata juga dikasih warna ya tuh bagus banget kan kita pakai di mata aku yang sebelah kiri oke okay, ini udah selesai nah kalau misalnya kalian ngelihat uh, make upnya setelah selesai kok pipinya agak kurang merona ya ini bisa juga loh ditambahin tapi caranya jangan langsung diginiin karena tadi udah pakai powder kan pakaiin di sponge yang tadi kalian pakai beauty sponge tipis-tipis baru aplikasiin pelan-pelan. Jangan terlalu tekan. Tap-tap aja. Tuh. Warnanya tuh keluar dan cantik banget. Ini aku kalau traveling kadang tuh nggak bawa make up banyak-banyak, tapi bawanya ya udah segini aja karena si lipstick ini tuh bener-bener multifungsi banget. Tapi membawa warna yang tepat ya. Kalau misalnya kalian merasa, aduh kok terlalu merah, dirapihin aja Kayak brush yang powder tadi, aman tuh. Karena ini tutorial make upnya yang mager, jadi nggak akan pakai eyeliner yang ribet-ribet. Kita langsung aja pakai mascara. Ini tuh dari Mustaev, Mustaev, yes, Mustaev, Mustaev. Aku nggak tahu ini bacanya Mustaev or Mustaev, tapi ini tuh bagus banget. Ini fix lasting power proof mascara. Nah yang aku suka dia aplikatornya tuh miring gini dan ini tuh pendek-pendek jadi mempermudah pada saat penggunaan maskara. Terus si maskara ini tuh warnanya hitam banget jadi bikin bulu mataku kelihatan lebih tebal. Biasanya kalau aku pakai maskara, aku agak lihat ke bawah, si maskaranya aku pakai dari yang paling dalam dulu, terus digoyang-goyang kanan kiri. Oke. Terus baru aku tarik ke atas. Oke, okay, ini aku zoomin ya, aku liatin ke kalian. Ini yang udah pakai, ini yang belum pakai. Aku nggak pakai eyeliner dan kalian bisa lihat bedanya banget kan, yang udah pakai dan yang belum pakai. That's why aku masukin produk ini di tutorial hari ini karena aku nggak sabar banget pengen nge-share maskara ini sama kalian. Karena kalau kalian salah pakai maskara, terus pakai trik ini, jadinya tuh malah ngegumpal. Tapi kalau ini produk ini tuh sama sekali tidak membuat bulu mata kalian terlihat menggumpal. Hah, bagus banget kan? Oke, okay, untuk bulu matanya udah selesai. Step terakhir, apalagi kalau bukan lip cream. Ini aku pakai lip cream, nggak akan ombre, pakai ini aja. Karena ini emang judulnya satu muka, pakai lip cream semua. Tuh, dipakai di bibir juga warnanya bagus banget. Untuk lip cream L'Oreal ini juga emang jadi favorit aku karena dia tuh teksturnya ringan banget, kayak nggak pakai apa-apa. Terus teksturnya cair kan, Nah, udah sebenarnya kayak gini, tapi karena aku penasaran dan aku pengen pakai shimmer di mata, boleh ya aku tambahin shimmer nggak kuat. Bagus banget soalnya ini. Nah, untuk shimmernya aku mau pakai The Bad Box. Ini produk lokal juga dan kualitasnya bagus banget untuk eyeshadow cair. Aku pakai ini udah restock beberapa kali karena memang sebagus itu. Dia tuh di mata nempel banget. Terus shimmernya keluar banget tapi nggak akan luntur atau bubar gitu. Kalau kalian make up dan make upnya pengen membuat mata kalian terlihat berbinar, jangan lupa dikasih belek artis. Aku nggak tahu sih ini tuh namanya apa ya, tapi aku nyebutnya belek artis biasanya. Terus di bagian bawah mata ini juga dikasih. Kalau mau jadiin highlighter juga ini bisa. Kayak cuma dipakein jari, terus ditempelin aja. Nah udah jadi sebenarnya ini udah selesai gini aja Ini makeupnya cuman pakai lip cream doang Nggak pakai blush on, nggak pakai eyeshadow Super gampang banget kan Seperti yang aku bilang Nanti detail produknya aku taruh di description box ya Sekarang aku mau rapihin rambut dulu Dan aku akan segera kembali <tuh> paling segitu dulu videonya. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga kalian nyobain bikin make up kayak gini di rumah dan video ini bisa membantu. Oke, jangan lupa untuk like, comment dan subscribe dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Jiglisius S-nya ada dua. Sampai ketemu di video berikutnya. Tah. Ta